guys, kali ini aku mau ke BPN. Ya penampilannya kayak gini aja. Kita pakai selendang. Sebenarnya nggak wajib sih, cuman menurut aku ya udahlah, lebih sopan juga dan cantik juga sih. Terus abis itu aku pakai batik di ya, selutut di bawah lutut dikit sama legging, lalu sama sepatu. Dan ini batiknya itu lengannya ya lumayan setengah lengan gitu biar nggak terlalu pendek, jadi lebih sopan. Ya udah ikutin terus ya, aku mau ke BPN, abis itu ke Majelis Adat Aceh, habis itu kita lihat nanti aja, oke? Okay? Yuk jangan lupa di subscribe Agatha Bumi Ayu, dan jangan lupa like, share, and comment di bawah kolom YouTube channel aku ya. Ya udah, aku jalan dulu. Guys, aku udah di jalan, aku pesan GrabCar ke BPN-nya cuma 37 ribuan. Dan ini dengan Mas siapa nih? Al. Ya? Mas Al. Oh ya, dengan Mas Alang. Nah, di sini lumayan sih cuacanya cerah. Ya udah ikutin terus ya. Sampai di Majelis Adat Aceh. Aku lanjut dulu ya. Jadi kali ini juga ada yang namanya perpustakaan. Makasih Pak. Iya, mari. Nih guys. Nih guys, aku udah selesai dan besok itu pertemuannya dan aku dikasih baju. Jadi buku-bukunya ini tentang adat, ya adat Aceh, namanya juga Majelis Adat Aceh. Dan sekarang aku mau lanjut perjalanan, ya mungkin refreshing sebentar. Ya udah deh. Aku makan manisan ini, jambu sama apa namanya? Piu ya. Piu. Dan ini khas Aceh dari kelapa yang udah difermentasiin gitu. Rasanya unik, ada rasa kelapanya. Dan ini juga ada salak. Ini aku jambu yang tadi. Kita coba. Rasanya gurih-gurih gimana gitu. Tapi enak, bisa dimakan. Kirain aku ada rasa pedasnya, tapi enak, segar lah untuk di jajanan sore hari. Guys, ada salak dicocok sama apa? Asam sunti. Asam sunti itu apa Mbak? Udah dibalin yang dikeringin, terus diumurin dengan garam sampai kering, jadinya asam sunti kayak gini. Ini guys. Aneh gak rasanya? Dari yang ngantuk. Pasti gak jadi ngantuk deh. Asam manis, pedesnya dikit. Kita mau lanjut nyetir dulu. Ini kita mau kemana? Mau ke PLT di Apung.
Kakak, ngasih semangat, Kak. Udah ikutin terus ya.